Guys, hari ini kita akan bikin cireng ya guys. Ini ada terigu setengah kilo sama aci ya guys. Kalau di Sunda aci, tapioka, tepung tapioka 1 kilo kita udah dicampur ya guys. Oke, ini udah tercampur rata. Ini sisakan sedikit untuk taburannya guys. Ini ada daun bawang, kita iris-iris guys. Ini guys, bikin cemilan cireng isi ya guys. Ini kita bikin cireng isi ayam pedes. Oke, ini lalu kita masukin ke dalam terigu dan tepung tapioka yang tadi guys. Kita aduk, kita rebus dulu ayamnya guys. Oke, seperti ini guys. Oke, ini juga sudah masuk seperti ini guys. Oke, kalau udah matang kita matiin aja guys. Oke, lalu kita siapkan air ya guys. Ini aja guys, satu gayung aja, satu gayung aja. Oke, lalu kita panaskan guys. Lalu kita tuangkan air panasnya ke sini guys. Oke. Aduk-aduk sampai merata ya guys. Seperti ini guys. Panas sekali guys. Oke, sekarang kita masukkan bumbu untuk membuat wangi. Baru kita masukkan ayamnya sampai wangi guys. Ini guys, adonan yang tadi udah jadi ya guys, seperti ini guys. Oke, dan ini buat taburannya guys. Ini ayam sudah kita masukin guys. Oke, kita masukin ke sini guys. Oke, ini ada garam sama kacangnya guys. Oke, kita kasih garam cukupnya aja, jangan terlalu asin. Dan di sini kasih kacang guys, kasih kacang juga guys biar agak gurih. Oke, cukup. Masukin sama ini, dan jangan lupa dikasih gula ya biar agak manis manis gitu. Ini alat untuk memotong nanti si cirengnya guys. Ayamnya udah jadi guys. Ini yang pedas, ini yang original. Ini guys, lalu kita tiup ini guys. Ini guys, jadi ini guys. Oke, bisa dilihat. Oke, kita jadi kita lakukan hal yang sama. Let's see.
nih guys. Oke. Oke guys, cirinya udah jadi ya guys. Sekarang kita proses menggorengnya guys. Oke, silakan coba.